من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kerana-Mu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas merdeka. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari yang berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita mendengar ada sahaja kematian. Semalam sahaja di tempat saya, kawan-kawan saya, satu berumur dalam 70, satu umur dalam 40 lebih. Yang satu tu meninggal waktu pagi, yang seorang itu meninggal waktu petang. Semuanya meninggal dalam keadaan tiba-tiba saja. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita hendaklah sentiasa membuat persiapan sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ajar kita supaya kita sentiasa wal tanzur, lihatlah apakah amalan-amalan yang telah kita buat hari ini untuk bekalan hari akhirat kita, akhirat yang kekal abadi. Oleh sebab itu, bila kita menyebut tajuk mengenai bebas dan merdeka, maka agama dia ada ajarannya. Apa yang dimaksudkan kita ini bebas dan merdeka? Termasuklah kita merdeka dari segi dunia yang sempit. Kita diperhambakan dengan hidup dunia yang sempit ini kepada satu konsep hidup yang lebih luas. Bukan hidup menjadi abdu dunia, hamba dunia, sehingga dia tak nampak lagi akhirat. Dalam satu ungkapan yang disebut oleh Rub'i bin Amir yang nak menyebut mengenai tajuk kemerdekaan. Walaupun merdeka dah lepas, tapi akhirat itu tak pernah terlepas lagi, duduk di depan kita. Jadi tajuk kita ni dia sentiasa bersifat semasa. Saudara sekalian, Rub'i bin Amir dia menyebut kepada kita ada tiga bentuk kemerdekaan yang mesti kita selesaikan. Katanya, Allahu bata'asana li nukhrija man sya' min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila al-adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Rub'i bin Amini ialah panglima tentera Islam yang waktu itu menghadap panglima tentera Parsi, Rustam. Apa kata dia? Allah mengutuskan kami kaum muslimun untuk kami keluarkan, yakni memerdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia
kepada keluasan dunia dan akhirat. Itu yang akhir saya sebut tadi. Apabila kita kata kita merdeka, termasuk merdeka itu ialah yang ketiga bawah sekali itu, min dhiqid dunya ila si'atiha. Kita nak membebaskan manusia, kita nak memerdekakan manusia daripada dibelenggu oleh matlamat hidup yang sempit. Islam kata hidup ni bukan di dunia sahaja, hidup ni luas. Kalau kita hidup di dunia ni sempit, berarti kita belum merdeka lagi. Itu kata dia, min dhiqid dunya ila si'atiha, membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Makna apa? Hidup kita ni bukan jadi hamba waktu kita hidup atas dunia ni. Membebaskan manusia daripada dibelenggu oleh matlamat dunia yang sempit. Hidup hanya sekadar atas dunia. Buat apalah saya menyembelih korban? Harganya berapa sini? 55. Ada tempat nak 80. Tak apalah. Dulu ustaz 350. Membazir ke duitlah saya. Apa saya dapat? Ayat tu. Apa saya dapat? Kalau hanya nak makan daging fresh, daging segar, saya boleh pergi beli kedai. Nampak? Sempitnya hidupnya itu. Dia hanya nampak hidup di dunia. Dia tak nampak di akhirat. Bagaimana Nabi menyebut kepada kita, orang yang melakukan ibadat korban. Fasalli li rabbik, hendaklah kamu solat, wanhar, dan melakukan sembelihan korban. Orang yang sembelih korban ini, Allah ambil bulunya, bulu binatang itu, bulunya, tanduknya, tolak segala benda, letak atas timbangan untuk memberatkan neraca amal kita. Dan darah binatang korban itu sebelum dia jatuh ke bumi, Allah Ta'ala dah terima dah. Cuma kata Nabi, fatibu biha nafsa, hendaklah kamu perelokkan jiwa dan hati kamu. Kena ikhlas betul kerana Allah. InsyaAllah orang yang berkorban ini, dia dapat kebaikan di akhirat. Buat apalah saya bersedekah? Buat apa saya korban? Buat apa saya pergi haji? Apa saya dapat? Habis duit 10 ribu, 20 ribu, letih duduk di sana lagi. Ini kena ribut pula baru ni. Itu orang yang tidak merdeka. Datangnya Islam kata Rub'i bin Amir, min dhiqid dunya ila si'atiha, nak membebaskan manusia daripada otak yang sempit, yang dibelenggu dengan hidup dunia. Nampak dunia aja, dia tak nampak akhirat. Maka kedatangan Islam menyedarkan manusia bahawa dunia adalah sementara yang menjadi tempat persinggahan. Mana kita dah set minda kita, dunia-dunia ni sementara, dunia-dunia ini tempat persinggahan, dunia-dunia ni ujian. Allah uji dengan harta, Allah uji dengan takhta pangkat, Allah uji dengan keseronokan, ujian. Maka orang-orang Islam hidupnya bukan nampak dunia sahaja. No, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah pada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itu pembebasan yang pertama. Termasuk dia kata, menjadikan manusia bekerja di dunia untuk akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenar, yang kekal abadi. Jadi kita kena ingatlah, apa sahaja yang kita buat di dunia ini, ia adalah jambatan untuk kita hidup di akhirat, di syurga. Makan, minum, berseronok dan sebagainya. Tetapi orang yang tidak merdeka, tak adalah. Orang yang tidak merdeka, sahabat sekalian, otaknya sempit, hidupnya sempit, dia tidak bebas, tak merdeka. Yang dia nampak atas dunia saja, akhirat dia tak nampak.
Itulah akhirnya bunuh orang, itulah akhirnya merampok, itulah menipu, akhir itulah mencuri, itulah berzina. Pasal apa dia? Pada dia, dunia hak tempat dia hidup ni, di dunia saja, tak ada akhirat. Itu sebiji macam binatang ternakan korban. Kan binatang korban itu al-an'am, Allah pun sebut. Ula'ika kal-an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Binternakan ini maksudnya al-an'am, binatang sembelihan korban. Balhum adhan. Lebih teruk lagi. Pasal apa dia? Ada mata, ada telinga, ada otak, tak pakai. Hidup di dunia sempit sesempit-sempitnya. Itu yang pertama yang saya nak ambil. Yang bawah sekali itu, merdeka membebaskan manusia daripada dibelenggu oleh matlamat dunia sempit. Yang pertama kata dia, membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah. Membebaskan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Kita ni orang panggil Abdullah, hamba Allah. Kita bukan hamba manusia, abdu dunia. Kita bukan hamba dunia, kita hamba Allah, Abdullah. Kita hamba Allah. Lalu kata panglima tentera Islam ini, Rubai' bin Amir, kami datang untuk linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami nak memerdekakan manusia daripada perhambaan sama manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Satu, kita hidup atas dunia ini tak ada yang jadi tuan pada kita. Tak ada yang terlebih baik, terlebih bagus, kita nak memperhambakan siapa, tak boleh. Sekalipun orang tidak Islam, kerana yang menjadi tuan, Rob, kepada dunia ini ialah Allah. Maka sahabat sekalian, tuan-tuan tengok, yang pertama, manusia dimerdekakan dengan bebas bersuara, bekerja, memiliki, berbelanja, bermuamalah. Ini hak semua manusia. Dia boleh bekerja, dia boleh memiliki, dia boleh belanja harta benda, dia boleh. Itu peraturan Islam. Tak ada orang lain boleh menguasai orang lain. Kalau dia bekerja dapat hasil, jadi milik dia. Tak boleh saling mengkhianati di antara satu sama lain. Itu makna merdeka. Termasuk kebebasan tadi mestilah dibatasi oleh hukum Allah bagi memastikan tiada ruang untuk penjajahan melalui sistem dan undang-undang ciptaan manusia. Sama sekalian, termasuk merdeka ni apa dia? Kita jangan duk ambil undang-undang peraturan manusia. Bila kita ambil undang-undang manusia, yang halal yang dihalalkan oleh manusia, haram yang diharamkan oleh manusia, tak kira lah dalam bab ekonomi muamalah ke, dalam bab undang-undang, bila kita akur kepada sistem manusia, bermakna kita dah jadi hamba kepada manusia. Sewaktu Adi bin Hatim, bila dia baca ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, tuhan, menjadi tuhan-tuhan selain daripada Allah. Kata Ali bin Hatim, ya Rasulullah, kami tak sembah padri, kami tak sembah pendeta, tak sembah, tak ada sembah siapa-siapa pun. Kata Nabi, tidakkah kamu mengambil hukum halal yang dihalalkan oleh padri kamu, hukum haram yang diharamkan oleh padri kamu? Itu maknanya kamu mengambil tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ini maknanya kita apa dia? Kita memerdekakan diri kita. Merdeka yang pertama, kita bebas bersuara, bekerja, memiliki, berbelanja, bermuamalah mengikut batasan undang-undang. Khususnya undang-undang Islam. Tidak, awak tak boleh bercakap. Awak tak boleh bercakap. Awak tak boleh bercakap.
Tempat ini awak tak boleh meniaga, awak tak boleh meniaga, awak tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Eh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kelompok tu boleh, kelompok, tak ada, tak. Ini kemerdekaan yang pertama yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kemerdekaan dari segi kita memilih agama. Tapi kita janganlah pilih agama pula, kita dah Islam. Tinggi Islam bagi, bukan sekadar bersuara lagi, merdeka tu. Siapa peringkat mana? Siapa peringkat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang lain untuk masuk Islam. Makna apa dia? Islam memberi kemerdekaan kepada kepada manusia. Beri kemerdekaan pada manusia. Siapa peringkat mana? Kamu bebas memilih agama kamu. Mana agama kamu tu, Kristian, Buddha, Hindu. Kita tak boleh pilih lah. Kita tak boleh pilih. Kita dah Muslim, kita dah beriman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita tak ada pilihan lah. Tunduk terus kepada Allah sampai mati. Itu yang pertama. Tadi saya sebut yang pertama tadi, merdekanya kita ini katanya min dhiqi dunya ila si'atiha. Kita kena merdekakan otak kita. Kita punya jiwa kita ni merdeka. Jangan sampai kita nampak hidup kita ni di dunia sahaja. Itu disebut nombor tiga, tapi saya sebut awal tadi. Pasal saya nak kait hidup ni mesti ada matlamat. Kemudian yang kedua, yang kedua itu dia kata min ibadatil ibadati ila ibadati rabbil ibad, daripada kita menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Orang ni tidak boleh menyekat orang ni. Orang ni tak boleh sekat hak orang ni nak cari makan. Orang ni tak boleh sekat hak orang ni nak bercakap, selama mana dia betul dan baik. Itu merdeka. Yang kedua, merdeka satu lagi ialah min jawril adyan ila adlil Islam, dari kepada kejahatan agama lain kepada keadilan Islam. Apa maksudnya? Memerdekakan manusia daripada ikatan agama ciptaan manusia. Jangan duk ambil agama ciptaan manusia. Agama yang dicipta oleh manusia yang jadi kesembahan, fahaman dan anutan, bahkan jadi pegangan dia dalam semua perkara. Dalam bab akidah pun sama, dalam bab ekonomi jual beli pun sama, dalam bab nikah kahwin pun sama, dalam bab ibadah, dalam bab perundangan, kita hendaklah mengambil Islam saja, tak ada yang lain. Kita ambil Islam saja. Min jawril adyan ila al-adlil Islam, memerdekakan manusia daripada agama ciptaan manusia kepada agama ciptaan Allah. Apa dia? Inna dina indallah al-Islam. Bila kita kata Islam, fahamlah kita Islam yang kita nak ambil itu ialah Islam yang lengkap. Islam yang lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah, menyeluruh keseluruhannya. Bukan ambil dari sudut akidah sahaja, ambil dari sudut ibadat, puasa, solat, haji sahaja, korban, ada semua sekali. Termasuk dia kata apa? Kita kena ambil Islam dalam bentuk syariat perundangan. Saudara sekalian, agama yang diturunkan oleh Allah, dia kata antara hak tak betulnya bila agama yang diturunkan oleh Allah tetapi ditafsirkan mengikut akal tanpa kaedah yang dibenarkan oleh oleh syariat. Kita rasa agama ni ikut pandangan kita semata-mata. Mana boleh? Agama-agama ni bukan logik. Agama ni berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita baca Quran, mula-mula kita jumpa surah Al-Fatihah. Lepas tu
Al-Baqarah. Kita apa nama surah je, bukan apa surah Quran. Al-Fatihah. Lepas tu Al-Baqarah. Lepas tu Ali Imran. Lepas tu An-Nisa. Begitulah. Ustaz, siapa yang susun ni? Yang susun itu ialah berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebab ayat yang mula-mula turun bukan ayat surah Fatihah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu surah lain. Surah yang kedua Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Baqarah. Itu bukan yang kedua turun, tidak. Bukan dia, hal lain dulu. Tapi bila disusun surah 1, 2, 3 sehinggalah 114 surah An-Nas, nombor 1 Al-Fatihah. Siapa susun? Secara tauqifi, yang datang daripada Allah. Begitulah hidup kita ni. Begitulah hidup kita ni. Disusun, diatur mengikut syariat yang datang daripada Allah. Saudara sekalian, itulah maknanya kita merdeka. Makna kita merdeka. Bebas merdeka ini, kita bebas daripada tiga perkara tadi. Termasuklah kita, sahabat sekalian, membebaskan daripada undang-undang manusia yang akan kita sebut dalam khutbah hari ini. Kita nak kena membebaskan manusia daripada undang-undang yang tidak berkait dengan kehendak dan peraturan Allah. Nak ambil undang-undang itu. Undang-undang mana? Yang datang daripada Allah, yang berkait dengan soal qanun jenayah syariah. Tadi ada undang-undang pada bahagian ibadah, ada undang-undang bahagian muamalah ekonomi, ada undang-undang bahagian munakahat, perkahwinan kekeluargaan, ada undang-undang yang berkait dengan soal undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah inilah, sahabat sekalian, yang jadi masalah kita hari ini dalam keadaan jenayah yang begitu teruk. Jenayah ni melibatkan apa dia? Melibatkan benda-benda besar. Jenayah yang melibatkan nyawa, jenayah yang melibatkan harta, mencuri, merampok, jenayah yang melibatkan akal, minum arak dan perkara yang memabukkan, jenayah yang melibatkan dari segi mana? Dari segi kehormatan maruah. Itu berkait dengan zina, tuduh zina. Itulah yang nak dijaga oleh Islam. Termasuk nak jaga kita punya nyawa. Itulah lima yang besar. Itulah yang disebut sebagai perkara yang daruri. Mahu tidak mahu, benda yang bersifat daruri, benda yang bersifat semestinya lah compulsory kepada kita. Mahu tidak mahu, rukun hidup ni nyawa nak selamat, harta nak selamat, akal nak selamat, harta mahu selamat, lagi satu maruah kehormatan diri juga kita nak selamat. Bila kita nak selamat, sahabat sekalian, Allah yang maha bijak, Allah yang maha mengetahui, bukan sahaja mengatur cara hidup kita nak beribadat, cara hidup kita nak nikah kahwin munakahat, cara hidup kita untuk kita apa nama, untuk kita berjual beli ekonomi, bahkan diatur benda yang sikit, tak banyak, itulah benda paling sikit sekali, nak jaga lima perkara besar. Sahabat sekalian, khutbah hari ini sangat cantik. Harap-harap tuan-tuan jangan tidurlah. Jangan tidur. Jangan tidurlah. Mengenai kanun jenayah syariah. Cantik sangat khutbah hari ini. Khutbah yang disediakan dengan susah payah oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Bukan Jabatan Agama Islam Kelantan. Bukan. Yang nak buat di Kelantan, hak baca tajuk kita Selangor Darul Ihsan, Darul Naim. Sahabat sekalian, saya dah sebut dulu, negeri Kelantan tak akan dapat melaksanakan
Qanun jenayah syariah, kita pun tak sebut hudud. Tak sebut. Orang takut dengan hudud, kita pun tak sebut hudud. Kita sebut qanun jenayah syariah. Ada lagi 2 minit. Qanun jenayah syariah. Sama juga tajuk khutbah hari ini. Tuan khatib kita akan baca. Saya buruk tak jadi hari ini. Qanun jenayah syariah kita panggil juga. Saya nak sebut tuan-tuan, kena sampaikan kepada orang yang paling tinggi di parlimen. Wajib dia membenarkan kerajaan negeri Kelantan untuk membawa usulan undang-undang persediaan. Ini kali yang ketiga. Dulu bulan 4/5, 1, akhir bulan 6, 2, ni nak masuk bulan 10 pula. Kalau tak dibenarkan masuk juga, itu tandanya kita ni tak suka kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka speaker dewan, kita ada 14 mufti, kita ada raja-raja, tak berapa belah raja negeri Mesir, bapak besar, mufti seorang je. Kita tuan-tuan bayangkan negara yang kecil di dunia tapi muftinya 14 ke berapa belah, 12, 14 orang mufti, subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian, sengaja saya sebut wajib pihak berkuasa yang memerintah hari ini memberi laluan kepada kerajaan dari Kelantan untuk membentangkan rang undang-undang persendirian mengenai qanun jenayah syariah. Jadi hari ini kita akan khutbah akan dibaca oleh tuan khatib kita khusus mengenai qanun jenayah syariah. Jadi tuan-tuan tolonglah jangan tidur. Saya pun heran juga, saya naik 3-4 bulan sekali, ramai hak tidur. Macam mana mari khutbah Jumaat tidur? Khutbah Jumaat ada 2 khutbah, 2 rakaat. Sembahyang Jumaat ada 2 rakaat, 2 campur 2, 4. Ganti sembahyang Zuhur. Jadi kalau tuan tidur, tuan sembahyang tak sah lah. Dah Zuhur buat 2, orang Zuhur buat 4. Kalau faham begitulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derma untuk kami punya mak tahfiz ni tuan campur sinilah. Saya tak ada tong-tong kat belakang. Sila tuan bilang.